Aibtu Maskur Babin Kamtibmas Kelurahan Kramat sambangi dan memberikan pembinaan terhadap ketua dan anggota Pokdar Kamtibmas. Hal ini dilakukan agar para anggota Pokdar Kamtibmas meningkatkan kepedulian wilayah dalam membantu tugas Polri dalam hal Kamtibmas di wilayah masing-masing. Anggota Pokdar Kamtibmas juga dituntut untuk bisa menjadi contoh di dalam masyarakat untuk patuh hukum dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, serta menjadi penghubung masyarakat dan kepolisian dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayah. Dari Jakarta, Babin Kamtibmas Kramat Aibtu Maskur, Tribrata TV, Salam Tribrata.